udah kemudian bahwa nggak ada kompetisi yang puji itu untuk dilakukan. Wahai asatizahku, kaulah sana permata sentiasa berkilau dan menyembus kejahilan dalam diri kami. Darimu kami belajar semuanya. Kami belajar ilmu tauhid, kami belajar ilmu nahwu, kami belajar ilmu tajwid. Belajar ilmu tajwid dari tapak tangan Ustaz Abang Sarawak. Kami mempelajari ilmu hadis dari Ustaz Fuad. Kami mempelajari ilmu tauhid daripada Ustaz Wan Arif. Kami mempelajari ilmu Sahih Muslim daripada Ustaz Asy'ari. Beliau seorang rajul soleh, rajulun yang menyuluh di malam hari dan waktu siang. Dia telah menyuluh kami dari kegelapan dalam terangnya dunia. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan asatizah kami sebagaimana ia memudahkan kami di dalam menuntut ilmu. Asatizahmu, 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 jasamu bagikan intan permata, sangat mahal berharga. Hanya Allah yang mampu membalasnya. Asatizahmu, 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 kami akan melindungi bidikan dan kasih sayangmu sehingga kami tiada lagi di dunia ini. Kami tahu kata-kata ini tidaklah sungguh harga dari mutiara. Kata-kata ini tidaklah seindah bintang yang menghiasi langit malam. Namun dari kata-kata ini kami ingin berterima kasih dan meminta maaf. Kami tahu banyak mana terima kasih tidak mungkin dapat membalas pengorbanan dan kesabaranmu dan keikhlasanmu di dalam mengajar kami, serta maafkanlah segala sengaja dan ketidaksengajaan kami membuatmu marah dan kecewa dengan sikap dan perilaku yang tidak sesuai dengan harapan. Kau menjadi pelita bagi kami agar dunia kami tetap bersinar terang kerana ada cahaya ilmu darimu. Mungkin ini pertemuan yang terakhirnya. Tidak tahu kami atau kamu yang pergi dahulu. Namun kami berharap dan berdoa pada Ilahi, semoga ia pertemukan kita di alam syurga. Sekian daripada saya, terima kasih kepada sahabat. Terima kasih. Sebelum kita istifadah yang buruk.